Mana? Di mana? Apanya? Mana? Apanya? Syutingnya. Di sini. Ya lagi. Tadi dia ngeluh sama saya, katanya ada kehilangan. Saya tanya di mana, makanya nanya di mana apanya. Ya saya nggak tahu, namanya hilang. Kalau saya tahu hilangnya di mana, ya ketemu dong. Nggak perlu saya bertanya ke komandan. Mari semua, kita periksa nih semua nih. Ini ada apa komandan? Mana? Ini masa kantor polisi tapi bisa kehilangan seseorang di sini. Bagaimana ini? Wendy kehilangan. Wendy kehilangan. Kehilangan apa sih, Pak? Kasih sayang. Jangan ngomong. Kenapa sih lu ngomong-ngomong gue beda lagi? Apa? Kehilangan apa? Saya ngomongnya ke komandan kehilangan apa? Kasih ibu. Nah, kamu kehilangan duit. Saya kehilangan Wendy uang. Kehilangan teman. Uang. Terus kita dikumpulin maksudnya iya. Ini nuduh kita. Nuduh. Enggak lah, enggak. Ya kan kita perlu tahu ya komandan. Betul. Saya ini punya mempunyai ilmu. Ilmu apa tuh? PK. Apa itu? Pelacak kehilangan. Pelacak. Dan metodenya hanya saya yang tahu. Kamu ngeledek saya ya? Saya kan. Komandan tuh bisa semua. Iya. Iya. Tahu dan. Jadi ini mah sama komandan itu punya jurus itu namanya AN. Apa tuh? Asal ngomong. Tapi ini gak bisa dibiarkan. Kalau hari ini Wendy kehilangan, tidak kita usut. Betul. Besok-besok akan banyak kehilangan lagi. The money is the loss. Apa? The money is the loss. Ini reaksi gue, aku tahan nih. Sakit nih gue. Uang hilang. Uang so, we will find. Oke, oke. And do. Ya, karena... Money back. Because I do believe... Oh. Yeah, my money... Yeah. Encer. Ah, uang dan kursi. Encer. Uang menentukan money, posisi. Encer. Dan kursi. Connected. Oh. Ya, ya. Gitu. Jadi saya ngerasa bahwa uang saya hilangnya mungkin ada di kursi di sekitaran kantor. Karena kan saya seingatnya taruh. Saya bisa membaca sidik jari. Gak mungkin sidik Tarsono. Sidik jari. Ya udah periksa aja kalau nggak percaya komandan nih. Tuh, tuh nggak ada. Nggak ada, Nan. Nan, nggak ada. Ih, jangan diludahin ya, Nan. Nggak. Ini nggak. Nggak kan? Ini jali apa lidi yang... Segigi. Lidi pedas. Masa lidi pedas? Lidi pedas. Lidi pedas. Lidi pedas. Makanya nggak mungkin. Kamu tadi malam... main sabun ya? Oh, komandan tahu. Nih, lecet-lecet. Kasar banget nih, Kak. Kok sampai lecet ya? Tahan dulu. Saya ngapain diperiksa kan saya ngilang. Ya kali aja lu bisa kalkulasi. Datang-datang uang ini. Jardek. Apa tuh jardek? Jari pendek. Manis sih komandan. Kelihatannya tidak ada dari teman-teman ini hanya, semua. Ya kan kita tidak udah kayak keluarga. Ada orang lagi ya di kantor? Eh kalau kayak gini namanya kita ini pencemaran lingkungan nih. Enggak emang uangnya juga jumlahnya lumayan gede. Ya lumayan buat bayar kos-kosan, gua kan masih ngekos. Hai semuanya. Datang-datang Pak Komandan ambil. Kok langsung bisa beli? Komandan, iya. Terima kasih. Tika. Ini kamu endorse ya? Enggak, Komandan. Aku bikin sendiri tadi. Ki. Shh, Wendy. Dibikinin. Kita harus curiga sama dia nih. Anggota, ya. Lah. Bu Hesti! Bu Hesti! Kenapa saya dikasih tempat telur burung onta? Tempat kopi. Eh, lu masih mending kita di berempat dikasih apa namanya kopi. Lu malah dapat betap. Betap. Ini namanya betap nyinying. Betap buat nyinying. Bisa buat nyender. Betas nyinying. Pak Komandan, ini berkas-berkasnya udah aku siapin. Kan Komandan katanya suruh aku bikin laporan. Jadi ini... Kenapa sih? Kayaknya kok? Kita di sini gitu lagi sih? Ada kehilangan. Tuh. Nah. Lah, kok dikasih lagi? Kirain lupa. Orang gua ngingetin gua kasih lagi. Takutnya dia lupa. Ini gimana nih, Komandan? Sahabat saya ini kehilangan uang. Dan kita sudah periksa semua tadi
teman-teman ini tidak sepertinya tidak mungkin mengambil. Iyalah nggak mungkin lah, masa curiga sama Polela? Polisi. Polisi. Iya, tapi di antara kita semua, Anda yang paling sering akhir-akhir ini keluar masuk kantor ini. Dibanding kantor Anda kan bukan di sini, di sana. Betul. Dulu, jadi maksudnya kalian curiga sama gue? Oh iya dong. Ya, Pak, ya bisa aja dicurigai kan. Bisa aja. Kenapa kok tiba-tiba dan ujuk-ujuk gitu? Curiga. Anda aja bisa ninggalin ketiga teman Anda di sana. Benar. Sepertinya dia mulai nyaman di sini. Udahlah, kamu mengaku saja. Jadi Pak Komandan maunya gimana? Gak mungkin dong mau periksa saya? Jangan Mas, aku kotor. Allah, gak izin kan? Dan saya izinnya, ya aman kan? Saya juga, saya udah enggak kan? Saya mau mandiin Gilang. Ya. Mau mandiin Gilang ini udah ada betapnya. Jadi Komandan, saya harus periksa kamu. Ya gak mungkin dong kalau ada sesuatu yang mencurigakan tiba-tiba. Tanda tangan. Kalau ini bunyi, berarti Anda ngambil. Gimana, Pak? Kayak cek tensi ya. Komandan kayaknya gak gitu cara ngegunain alatnya. Maaf, Komandan. Ya? Agak dengar. Ini langsung sok. Oke. Gak bunyi dong. Ya gak terbukti berarti. Tapi kan kita masih ada orang lagi kan? Mana ada orang lagi di kantor kita? Ada dong, Ayu. Oh iya, Komandan, Ayu. Ayu? Ayu di mana sekarang? Harusnya dia kerja di sini. Ayu! Udah dicek aja dulu Ayunya. Siap. Siap. Yo, mohon maaf. Hari ini kayaknya lu gak diperluin deh. Komandan! Saya harus periksa, karena ada yang kehilangan pada sore hari. Jangan suka periksa, saya ntar ambil lagi ya. Ini bukan periksa, USG. Periksa. Siapa tahu ada ya, yang saya kan udah kerja lama di sini, masa kalian gak percaya sama saya? Bukan salah percaya, gak percaya. Saya gak pernah ngambil. Happy birthday, happy birthday. Nanti dong rutin. Jengket. Udah, gitu doang. Mas! Adina! Ya, kemana? Maaf ya, yuk. Sebenernya gue pengen ngelanjutin. Cuma gue ngeliat teman-teman baru gini. Gue tau. Ini yang lain pada mau ngelanjutin, tapi ada yang pengen. Hari. Tapi lagunya mana nih? Teman-teman, ya. Mohon maaf nih sebelumnya. Ya. Ini kan kerja udah pada sering-sering program banyak ya. Ya. Nggak ada kue satu atau? Nggak ada. Kenapa nggak ada segmen dua? Ayu, ini dengan siapa? Oh, ini kenalin dong. Halo Pak Komandan. Ini bintang tamu biasa. Takut ya? Merasa baru ulang tahun udah diganti. Jangan dong. Kok bisa seragamnya sama? Ini Pak, OB di sini baru. Iya, saya OB gitu. Di sini. Salam kenal. Besok juga udah gak ada paling. Ini kan dia ibu penting, ibu negara. Lapor Komandan. Ya? Kayaknya pencurinya dia, Komandan. Pencuri apa? Oh, tiba-tiba langsung nuduh yang orang baru. Buktinya belum satu menit aja, dia berhasil mencuri perhatian kita. Yeah. Wah, tunggu, Andika. Emang ada yang hilang? Gua sodok. Ada yang hilang. Ayo. Sini. Kamu lihat tangannya. Gak ada. Wah. Mbak siapa? Mbak Arum. Arumi ya. Boleh lihat tangannya? Oh iya. Yeah. Kok beda? Beda, Pak. Beda, dari intonasinya aja udah beda. Ayo, boleh lihat tangannya. Baru nih, boleh lihat tangannya.
Loh, yang penting kan sama-sama lihat tangan. Awas lu di program lain lu ya. Ancem. Tapi Mas Wendy cuma kehilangan uang kan? Iya, kehilangan ya. Uang itu. Oh, untung gak hatinya ya, Mas. Oh. Kamu jangan ngomong gitu. Justru yang paling pertama hilang tuh hatinya. Pak Komandan, sebenarnya saya pengen nangkepin, cuma saya ngeri besok di depan rumah saya ada tukang somai bawa hate. Ada intelnya. Kayaknya ini sebetulnya saya harus meminta tolong Andika. Dia kan ahli dalam intel. Ya. Dalam menyelidiki kehilangan seperti ini. Menurut Anda gimana? Apakah? Saran saya sih kita harus interogasi, Komandan. Jangan interogasi dulu dong. Mana kuenya? Guys, kan kita kan udah jadi kayak keluarga. Hello, hey. Hello, hey. Hello. Happy birthday. Happy birthday. Enggak, biar ini gue yang pegang. Yeah. Gue pegang bawahnya, takut jatuh. Agak dengak, yuk.